guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Asifa Nuraini, adik pedangdut Ayu Ting Ting terpantau akan segera mengakhiri masa lajangnya dengan pria yang telah mendampinginya selama 3 tahun. Nanda Fahrizal, Siva dan sang pacar bahkan telah melakukan sesi pemotretan pre-wedding. Lantas bagaimana respon Ayu Ting Ting? Baru-baru ini Ayu Ting Ting mengungkapkan perasaannya yang sebentar lagi bakal ditinggal oleh sang adik. Secara blak-blakan pelantun lagu, Geboy Mujair, itu mengaku sedih sampai meminta Siva untuk tetap tinggal bersama sang suami di kediamannya. Sedih. Saya sedihnya rumah tuh jadi sepi. Saya bilang, udah nggak usah pindah deh di sini aja. Ucap Ayu. Dikutip dari YouTube Hits Infotainment. Meski kelak disibukkan dengan status barunya sebagai seorang istri, Ayu berharap jika sang adik masih bisa meluangkan waktu untuk tetap bisa berkumpul bersamanya dan orang tua. Mengingat Ayu dan Siva hanya dua bersaudara yang memiliki hubungan yang dekat sejak kecil. Maksudnya, sehari-hari aja tuh udah jarang banget ketemu. Kadang dia ngurusin kafe pulangnya malam. Saya juga pulangnya malam. Saya sudah bilang, pokoknya setiap weekend gue suruh ngumpul. Semua ngumpul karena kan saya berdua doang kan. Saudara, pungkas Ayu, tak hanya prestasinya di kancah musik dangdut. Ayu Ting Ting juga dikenal karena kegagalannya dalam membina hubungan dengan lawan jenis. Ya, Ayu bahkan sempat gagal menikah. Meski persiapan hampir 100% selesai, ia pun tak ingin jika sang adik harus merasakan nasib yang sama sepertinya. Oleh sebab itu, Ayu mengaku akan memberikan banyak wejangan tentang rumah tangga kepada Siva. Tanpa dia minta wejangan, sudah saya kasih pasti. Tahu kan pengalaman saya seperti apa kan? Jadi pasti saya memberikan masukan-masukan yang banyaklah. Doain aja ya. Tutup Ayu. Oke guys. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.